Berikut ini beberapa contoh kain tradisional Batak. Ulos. Ulos adalah kain tradisional Batak, diproduksi secara tradisional dengan menggunakan tenunan tangan. Memiliki berbagai motif dan warna yang menggambarkan status, kekayaan, dan peristiwa penting dalam kehidupan suku Batak. Songket Batak. Songket adalah kain tenun dengan hiasan benang emas atau perak yang dihasilkan secara manual. Songket Batak memiliki motif-motif khas Batak yang rumit dan indah. Tapis. Tapis adalah kain tradisional suku Karo, salah satu suku Batak. Kain ini biasanya dibuat dengan menggunakan teknik tenun ikat dan memiliki motif geometris yang khas. Sarung ulos. Sarung ulos adalah kain ulos yang dilipat menjadi bentuk sarung. Sarung ulos sering digunakan oleh laki-laki Batak sebagai pakaian tradisional dalam acara-acara adat atau upacara keagamaan.